Aksi tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di Kabupaten Bogor. Akibatnya satu korban meninggal akibat luka bacok. Polisi telah mengantongi dua identitas tersangka pelaku pembacokan. Jajaran Satreskrim Polres Bogor terus menelusuri jejak pelaku tawuran maut di Jalan Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor yang menewaskan seorang remaja. Hingga Senin siang, petugas telah mengantongi dua pelaku yang berusia dewasa dan remaja. Keduanya juga masih dalam pengejaran lantaran kabur keluar kota. 6 orang remaja yang juga diduga ikut terlibat aksi tawuran masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik. Petugas juga menyita pedang dan golok sebagai barang bukti. Sementara itu, dari hasil autopsi tim forensik Rumah Sakit Polri, korban diketahui mengalami 3 luka bacokan akibat sabetan celurit berukuran besar. Nah, yang meninggal itu identitasnya sudah kita dapat, yang pelakunya itu kita lagi kejar, dia lagi keluar Bogor. Ya doakan dalam waktu seminggu ini kita dapat. Pelakunya, informasinya itu yang satu orang itu yang menebas itu usia di atas 18 tahun, yang satunya itu di bawah 18 tahun. Tapi pelakunya kan satu aja itu, pelaku satu. Itu ya. Sabetan apa? Parang atau apa ya? Iya parang, celurit itu. Sebelumnya, aksi tawuran antar kelompok remaja di kawasan Simpang, Pakansari, Bogor viral di grup jejaring media sosial pada Sabtu dini hari lalu. Beberapa jam kemudian, warga menemukan sesosok mayat remaja yang diduga menjadi korban tawuran. Muhammad Juanda, Bogor.